Okay, untuk video kali ni aku nak buat review untuk spicy ni boba. Okay, di mana ini adalah gabungan Mami punya collaboration dengan Tea Life. Okay, sekarang ni dia orang buat kerja gila lah buat spicy mi boba. Okay, so dekat sini sebenarnya YouTuber ramai dah buat. Okay, kat sini dia ada I'm Hot dan juga I'm Cool. So korang kat sini boleh masak cara panas ke cara sejuk, okay, ikut korang. Okay, so dekat sini dia punya hashtag pelik tapi boba. Okay, ha, nampak macam pelik kan? So dekat sini kalau korang nampak aku punya kenapa banyak sangat ni sampai 6 bungkus. Sebenarnya sepatutnya aku buat dengan kakak aku tapi dia tak datang hari ni. So sekarang ni rezeki akulah buat seorang review. Okay, so dekat sini ada 6 cup. 6 cup harga ialah RM29.90 sahaja. Okay, sahaja ya. Boleh tahan lah harga dia. Okay lah, so-so lah. Sekarang ni kita nak rasa eksperimen. Eksperimen spicy mi boba ni. Tak tahu lah. Tak tahu nak kecoh ini ke ataupun tak. Okay, dekat sini dia ada tulis. Okay, cara-cara penyediaan dia. Okay, korang boleh baca kat sini. Boba it your way. Okay, dia cakap kat sini. Cara penyediaan. Buka sebahagian daripada tudung cawan. Masukkan sebut perencah dan creamer. Isikan air mendidih hingga paras air anggaran 250 ml. Dan kacau rata. Tutup tudung dan biarkan selama 3 minit. Kacau sehingga semati. Masukkan boba dan nikmatinya. Boleh tambah ais batu untuk layan cool. Okay. So, dekat sini aku akan buat dua cara iaitu hot dan juga cool. Okay. So, ni rata-rata kalau korang tengok dekat YouTube. Dah ramai sangat YouTuber yang buat. Okay. At first, yang aku tahu yang betul-betul review buat first ialah Elfie Studios. Dan diikuti oleh YouTuber-YouTuber lain. Dia ada boba. Okay. Macam ni. Boba dia. Okay. Lepas tu dia ada seasoning. Korang boleh refer. Ni warna merah ni seasoning tau. So yang ni creamer. Okay. So dia ada straw dan juga garfu. Mana garfu? Okay. Dan ini kena ada lah. Ini mi. Okay. Mi kalau tak ada tak jadilah spicy mi boba kan. Okay. So sekarang ni aku nak masak. Tunggu sekejap eh. Okay, so sekarang ni aku akan masukkan yang ni ke dalam sejuk. Wow, air batu je banyak. Okay. Ni yang sejuk. Okay. Yang ni yang panas. So, korang boleh tengok kat sini. Kita tengok kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lagi sekali. Not bad. Memang pelik. Tapi boba. Betul. Dia sebenarnya sedap tu sebab apa, dia punya bila campur dengan ais kan. Jadi sedap lah. Tekak pun sedap je sebab aku tengah panas ni. Tak nak sedut ni. Sejuk, pedas. Best lah. Okay, not bad. Sedap juga.
Tak adalah pelik sangat. Okey lah, punya rasa dia. Tapi, dia yang buat pelik sebab, apa? Pedas. Faham tak? Teh ais korang minum, tapi pedas. Okey lah, walaupun pelik, tapi bagi aku rasa dia boleh masuk dengan aku. Okay. Sedap. Tapi kalau kau nak suruh aku cuba lagi makan, memang tak kot. Okay lah, not bad lah. Adanya air pun sedap. So, aku tak pergi dulu. Aku nak rasa yang panas. Sedap juga. Okay, kat dalam ni macam ni. Okay. Nampak macam baloya kan tau. Tapi bila korang makan, sebenarnya okay je rasa dia. Bagi aku, untuk combination ni, yang eloknya bila makan panas. Sebab bila panas, dia rasa dengan pedas. So, dia punya tu rasa macam seimbang tau. Bila kalau sejuk, tapi ketekat kau pedas, jadi macam pelik. Dia macam tu. Kalau yang pedas, bagi aku yang panas ni, lagi okay lah. Kau boleh tengok berasap-berasap lagi ni. So, try makan lagi. Okay, ada aku tengok video YouTube. Salah satu YouTuber tu kata dia makan tu tak boleh masuk sebab mual. Bagi aku okey lah, not bad lah. Tapi kalau korang betul-betul haus, korang boleh je minum yang cool ni. Okey lah. Dia punya tu pedas tu pedas-pedas sikit je dekat tekak tu kan. Okey. Aku tengok pun macam loya shoot. Makan apa teh dengan apa mi jadi macam pelik macam kembang tekak. So bila aku makan ni okey lah juga. Tak ada macam pelik sangat ni rasa dia. Tapi tekak orang lain-lain kan. Ada yang kata okey, ada yang kata okey. Macam aku rasa okey lah, not bad. Better panas ha. Better panas lagi okey. Bagi aku. Sesuai dengan tema dia, pelik tapi boba. Yes. Betul. Sekejap aku nak melantak sikit yang sejuk ni. Haus. Ya, aku nak. Okey korang, kalau korang sejenis yang suka benda-benda yang pelik, benda-benda yang macam kelainan, pembaharuan, apa? Benda yang lain lah, benda yang unik, benda yang apa beza kan? Korang boleh try spicy mee boba. Bagi aku okey. Kalau korang tanya aku mana yang okey, I'm cool atau I'm hot, aku prefer I'm hot lah sebab dia punya rasa dia tu bila dia panas, dia punya pedas tu seimbang dekat tekak. So, kalau macam sejuk, sejuk ni dia pelik sikit. Dalam kau minum sejuk, masuk tekak pedas. Dia macam lebih kau cekola ghost paper kot. Macam tu lah. Dia pelik, rasa cola. Itu apa? Itu rasa cola. Masuk tekak pedas. Ni macam ni lah. Ni sejuk. Minum rasa teh. Teh ais. Masuk tekak pedas. Lebih kurang. Okay. So, kepada korang yang nakkan kerainan, korang kena try. Okay? Tapi aku tak jamin lah kalau korang makan sekali tu korang korang boleh repeat ke tak. Tapi kalau korang tanya aku tak tahu nak buat apa dengan lagi ni. Tengoklah. Aku rasa macam tak nak ulang pun ada. Tak apa, okay. Tak apa. Aku rasa tu je untuk review kali ni. Aku minta maaf kalau macam ada kurang sikit dalam video ni. Aku rasa aku kena bagi tahu review yang jujur. Berdasarkan apa yang aku rasa. Okay. Tak adalah pelik. Okay lah. Pelik memang pelik. Nama pun hashtag pelik tapi boba kan. So tak apa. Pendapat lain-lain. Okay. So aku rasa setakat tu saja. Jangan lupa
Korang jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okey? So, sekian saja daripada aku, Siti. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih tau sebab menonton.